Buruh pabrik bernama Darmawan berusia 30 tahun ini kondisinya kritis saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Ria Kudu, Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa malam. Korban mengalami luka senjata tajam di bagian tangan, punggung, dan wajah karena terlibat duel dengan kawanan begal yang berusaha merebut sepeda motornya. Menurut keluarganya, pembegalan itu terjadi di jalan yang sepi di Desa Wai Abung 3, Lampung Utara. Korban dihadang pelaku yang sudah membuntutinya saat dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju rumahnya di Desa Kalicinta, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Dalam kejadian tersebut, korban berhasil mempertahankan sepeda motornya dan sempat pulang ke rumahnya dalam kondisi terluka sebelum akhirnya diantarkan keluarga ke rumah sakit. Tadi korban sama siapa sih, Bang? Korban sendirian. Mau dari mana mau ke mana, Bang? Dari Sinar Laut pabrik, mau pulang ke rumah Kalicinta. Terus? Ya, dia tuh diikutin. Kalau saya dengar itu, dibacok dari belakang. Korban ngelawan, Bang? Kayaknya sempat duel dulu, kayaknya. Soalnya nggak ada saksi mata sih. Apa, kalo, Bang? Apa aja yang hilang, Bang? Ya, alhamdulillah motor selamat. Karena lukanya yang cukup serius, korban harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Sementara pihak keluarga korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.